Oke kawan, ini kebetulan di sekitar rumah saya itu banyak sekali tanaman bambu ya. Jadi kita manfaatin untuk dijadikan media tanam ya. Kita manfaatin media tanam di sekitar rumah kita. Oke teman-teman, ini jadi humus daun bambu itu seperti ini ya. Ini udah dihancurin oleh alam ya. Ini tuh udah terurai oleh alam. Jadi nanti kita manfaatin untuk media tanam pilo lemon kita ya. Oke, seperti apa? Langsung saja kita simak video kelanjutannya. Nanti ini kita campur ya, kita oplos. Ini kita pilih yang batang terlalu keras, kita buang saja. Kita pilih yang udah ya. Oke, sudah cukup. Oke kawan, ini udah cukup ya, kita ambil seperlunya saja biar nanti itik dan ayam ya. Ini yang sudah lama sekali ditaruh di dalam karung, didiamin beberapa bulan dan jadi, mudah-mudahan jadi pupuk yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita ya. Kita campur-campur gini aja ya sobat, kita campur-campur nanti yang kira-kira akar-akar bambu itu yang pada ikut itu kita buangin saja ya sobat, takutnya nanti mengganggu pertumbuhan akar tanaman hias kita ya. Kita buangin saja yang batang-batang daun bambu yang keras, juga kita buangin ya. Oke, untuk sobat semua, saya ucapkan selamat bergabung ya, selamat bergabung di channel Oma Kebon. Dan konten kali ini saya akan menanam tanaman hias pilo ya, pilo lemon yang dulunya itu sempat mahal ya, dan sekarang itu sudah murah sekali. Ini saya beli online pun dengan harga 6.000 ya. Dengan harga 6.000 rupiah itu saya beli online ya, satu batangnya terurai lagi oleh alam sendiri ya. Nanti kita kalau butuh lagi kita tinggal ambil lagi sobat. Oke, ini nanti kita oplos ya, saya oplos menggunakan pupuk ya, pupuk bekas kotoran ternak ya, kotoran ternak. Oke, langsung kita tanam ya sobat. Ini kita kasih media separuh, lalu kita taruh pilonya ya, kita taruh di tengah-tengah, langsung kita timbun lagi ya. Cara penanamannya pun sama ya, saya kira untuk dengan kawan-kawan semua, dan mudah-mudahan bisa cepat tumbuh subur dan tidak layu ya tentunya sobat. Nanti saya akan update lagi ya untuk penampilan sebulan yang akan datang lagi ya, nanti saya akan update lagi pertumbuhannya seperti apa dengan menggunakan media humus daun bambu dicampur dengan ini ya, pupuk kandang ya, atau pupuk ternak kotoran ayam dan itik ya. Oke kawan, dari channel Oma Kebon saya ucapkan terima kasih yang sudah mau berkunjung, mau bersinggah di tempat kami. Dan jangan lupa yang baru bergabung, jangan lupa like-nya, komen dan subscribe ya, untuk menambah semangat Oma Kebon membuat konten ya tentang seputar tanaman hias dan tanaman-tanaman sejenisnya sobat. Oke, kita lanjut ya,
kita lanjut penanamannya seperti itu. Ini saya beli 6 ya, saya beli 6 tanaman dengan jenis yang sama, jenis pilo lemon semua ya. Kita tanam seperti itu, lalu kita semprot-semprot menggunakan ini ya, pupuk racikan M4 ya. Nantinya kita kasih pupuk biar semakin seger tanamannya, semakin tumbuh gendut ya tentunya. Alhamdulillahirrohmanirrohim, ini udah selesai ya teman-teman. Saya menanam tanaman hias kita pilo lemon ya. Walaupun saya laki-laki, saya tuh senang sekali ya. Saya senang sekali dengan tanaman karena buat hiasan depan rumah itu kalau dilihat itu terasa seger ya. Kalau depan rumah ada penghijauan seperti ini ya. Oke. Sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton ya sobat, untuk channel Omah Kebon. Mohon supportnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.